Wes, coba ini ditanya adalah modus. Kalau modus, sampean rugi sekali kalau sampai salah. Modus itu gini, kalau ada data seperti ini, sampean buat aja data ini menjadi data tabel. Berarti 71 sampai berapa? 75. Terus 76 sampai 80. 81 sampai 85. 86 sampai 90. 91 sampai 95. 96 sampai 100. Frekuensinya di sini berapa? Berapa du? 2. Terus 4. Terus berapa? 12. 13. 6 terus 3. Totalnya berapa semuanya? Total semuanya berapa? 2 tambah 4 6 tambah 12 18 tambah 13 31 berarti 40. Oke. Yang namanya modus adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul di sini kita tahu bahwa dia di kelas berapa ini? 13. Nah, yang frekuensinya 13. Kita tahu semua bahwa modus itu sama aja dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 plus D2 dikalikan panjang kelas. Karena kelasnya sudah kita tentukan bahwa dia yang paling sering muncul adalah 13. 13 itu intervalnya 86 sampai 90. Maka tepi bawahnya berapa? 85,5 plus D1 itu selisih antara 12 dan 13. Berapa? 1. 1 plus D2 itu selisih 13 dan ini. Berapa? 7. Berarti C-nya itu panjang kelas 71 sampai 75 berapa? 5. Berarti 85,5 plus 1 kali 5 5/8. 5 dibagi 8 itu berapa? 0,625. Sehingga 85,5 plus 0,625 berapa? 86,125. Apa jawabannya? Lulululu. Gampang ya. B. Nah, saya sudah ingatkan lagi, modus, median, kuartil, pelajari benar-benar. Pastikan ada dua soal. Eman kan kalau salah? UN anggap gampang. Kalau ada bilang UN susah itu hoax.